Ya, saat ini saya berada di Jalan Tan Malaka di Kelurahan Lampasi di Kota Payakumbuh. Ya, di sini terdapat sebuah plang PT KAI. Ya, di sini dulu terdapat sebuah jembatan kereta api di jalur kereta api Payakumbuh Limbanang, yang mana jalurnya berada di sebelah sisi kanan Jalan Raya Payakumbuh Suliki atau Jalan Raya Jalan Tan Malaka. Ya, dulu di sini terdapat sebuah jembatan di sisi di bawah ini. Terdapat sebuah jembatan kereta api ya, itu adalah bekas jembatan kereta api yang saat ini hanya tinggal sebuah fondasi. Dan di sebelah sana itu menuju yang jalan ke kanan itu menuju Mungka, dan yang sebelah kiri itu menuju ke Limbanang dan Suliki. Dan jalur kereta api dari arah sini itu berbelok ke kiri, menyeberangi jalan raya yang mengarah ke Mungka. Ya, di bawah ini masih tampak sebuah fondasi. Ini adalah fondasi bekas jembatan kereta api. Ya, rekan-rekan, ini adalah bekas fondasi dari bekas jembatan kereta api di jalur Payakumbuh Limbanang. Ini jalur yang ke sana itu menuju ke Payakumbuh dan menyeberangi sebuah sungai di sini. Sebuah sungai itu menyeberang ke arah sana, dan sekarang kondisinya sudah tertutupi oleh pepohonan bambu. Ya, di depannya pondasi di depan jembatan masih tampak ya. Ya, sekarang saya berada di sekitar 3 km lagi dari Stasiun Payakumbuh. Dan sekarang saya berada di bekas jalur kereta api. Terdapat sebuah jembatan di sana. Itu bekas jembatan kereta api di jalur kereta api Payakumbuh Limbanang. Yang saat ini kondisinya sudah berdiri sebuah bangunan non permanen, ya. Ya, lokasinya ini berada di Jalan Tan Malaka, ya, di Kota Payakumbuh. Dan jalur yang mengarah ke sana itu jalur menuju ke Limbanang, dan yang di belakang saya itu menuju ke Kota Payakumbuh.